Nah, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan table saw dari dinamo DC895 nih teman-teman. Dan untuk video part 4 kali ini kita akan memasang sebuah power supply 24 volt 15 ampere. Nah, power supply ini bentuknya adalah power supply kotak seperti ini teman-teman. Di toko online biasanya power supply jenis ini dibanderol dengan harga sekitar Rp120.000 nih teman-teman. Untuk link pembelian nanti ada di deskripsi video ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga membutuhkan PWM DC speed controller nih teman-teman. Ini adalah PWM DC speed controller 9 sampai 60 volt. Nah, di sini ada 4 buah kabel nih teman-teman. Yang merah itu untuk power positif, yang hitam untuk power negatif, yang biru untuk motor positif, dan yang hijau untuk motor negatif nih teman-teman. Di sini juga sudah ada untuk pengatur kecepatannya nih teman-teman, agar nanti putaran dinamonya bisa kita atur menggunakan knob pemutar ini teman-teman. Nah, untuk speed controllernya sendiri terdapat berbagai macam jenis speed controller ya teman-teman. Namun saya pilih yang seperti model pertama tadi karena memang lebih awet dan juga kapasitasnya lebih tinggi teman-teman, terutama untuk power supply yang hingga 24 volt teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan membuat tempat untuk nanti menaruh power supply-nya dan speed controller-nya nih teman-teman. Untuk panjang dan lebarnya menyesuaikan dengan lebar power supply yang kita miliki ya teman-teman. Kemudian untuk tingginya adalah 8 cm teman-teman. Kemudian nanti akan kita tutup menggunakan akrilik agar nanti terhindar dari debu bekas potongan yang berasal dari saw blade-nya nih teman-teman. Kemudian nanti akriliknya akan kita lubangi agar udaranya bisa tersirkulasi teman-teman. Nah, kemudian kita juga membutuhkan colokan seperti ini. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko elektronik. Dan kemudian kita pasangkan pada aluminium komposit panel seperti ini teman-teman. Ataupun triplek juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita pasangkan seperti ini teman-teman. Nanti kita sambungkan ke power supply-nya. Kita lubangi pada bagian sini. Nah, kemudian nanti akan kita pasangkan di sebelah sini teman-teman tempat power supply-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman hasilnya setelah kita rangkai power supply dan PWM DC speed controller-nya teman-teman. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini terdapat satu buah power supply 24 volt 15 ampere beserta DC speed controller teman-teman. Nah, kabel dari dinamo DC-nya kita sambungkan, kemudian ujungnya kita buatkan konektor seperti ini teman-teman agar nanti mudah pada saat kita menyambungkan antara dinamo DC dengan power supply-nya teman-teman, agar mudah untuk dilepas pasang ataupun
plug and play teman-teman. Nah, kemudian pada dinamo DC-nya juga kita tutup dengan menggunakan akrilik seperti ini teman-teman, agar dinamonya terhindar dari debu, biar debu hasil potongan dari saw blade-nya nanti tidak masuk ke dalam dinamonya teman-teman. Jadi dinamonya nanti bisa lebih awet karena terhindar dari debu. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Setelah pada ujung kabel ini kita buatkan konektor, maka akan sangat mudah sekali pada saat kita memasang dan melepas pada power supply-nya teman-teman. Kemudian kabelnya kita buatkan pengait seperti ini teman-teman, agar kabelnya lebih rapi. Nah, ini adalah circular saw blade merek Bull yang berukuran 6 inch nih teman-teman. Memiliki mata gergaji sebanyak 24 buah nih teman-teman, cocok untuk memotong ataupun membelah kayu. Nah, mata gergaji atau saw blade merek Bull ini sangat tipis sekali teman-teman, dan juga sangat tajam. Saw blade ini khusus untuk kayu ya teman-teman. Coba kita perhatikan, sangat tipis sekali ternyata. Nah, saw blade-nya ini sangat tipis sekali teman-teman. Oke, kemudian kita pasangkan pada mandrelnya teman-teman, pada as dinamonya. Kemudian kita pasangkan penguncinya, dan jangan lupa nanti kita kencangkan ya teman-teman, agar pada saat digunakan tidak terlepas. Kita kencangkan menggunakan kunci seperti ini teman-teman. Ini adalah kunci bawaan pada saat kita biasanya membeli satu set mandrelnya teman-teman. Nah, kemudian untuk tabletopnya kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat menjadi 3 bagian agar nanti mudah untuk dibongkar teman-teman pada saat ada kerusakan ataupun ada masalah. Kita mungkin hanya akan membongkar bagian tengahnya saja teman-teman. Nah, ini adalah tabletopnya teman-teman, memiliki panjang 56 cm dan lebar 46 cm teman-teman. Nah, seperti inilah hasilnya table saw dari dinamo DC895 teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik membuatnya, silahkan coba untuk membuat. Oke teman-teman, lanjut ke part video selanjutnya, ditunggu ya. Be creative and innovative, dan salam kreativitas.